Doa pagi, kami percaya bahwa setiap persoalan dapat kami selesaikan di dalam namamu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan segar untuk menjalani hari ini di dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Ya Yesus, di dalam setiap keadaan yang sedang kami alami, Engkau selalu setia menyertai kami. Apapun hal yang kami keluh kesahkan, telingamu selalu mendengarkan dengan sabar. Ya Yesus, dekaplah kami dengan kasih-Mu yang menenangkan jiwa kami. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna Engkau nyatakan atas kami, sehingga banyak orang dapat melihat dan menjadi percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami melangkah, Engkau selalu ada untuk menjagai kami. Tuhan Yesus, di setiap musim kehidupan kami, mungkin ada banyak rintangan dan cobaan, angin yang besar, jalan yang terjal, dan batu kerikil yang menghalangi. Tetapi di dalam segala keadaan itu, Engkau selalu menyertai dan menjagai kami. Pada saat ini, ya Yesus, ada banyak hal yang sedang kami alami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami mohon ya Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu bagi kami yang sedang sakit. Kami percaya bahwa Engkau akan menjamah dan menyembuhkan kami secara sempurna. Begitu juga bagi orang-orang di sekitar kami yang saat ini juga sedang menderita sakit. Biarlah dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kami semua memperoleh kesembuhan. Bagi kami yang sedang memiliki masalah, apapun permasalahan itu, ya Yesus, Engkaulah sumber segala jalan keluar. Bukakanlah pintu-pintu yang tidak terlihat oleh pandangan kami, sehingga kami memperoleh jalan keluar terbaik atas setiap persoalan hidup kami. Bagi kami yang sedang membutuhkan pertolongan, ya Yesus, Engkaulah satu-satunya tempat kami bernaung dan tempat kami meminta pertolongan. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua. Ya Yesus, sebesar apapun masalah kami, kami mau menyerahkan semuanya dengan iman percaya kami yang seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Sertailah langkah kami sepanjang hari ini. Biarlah di dalam nama-Mu kami mulai hari ini, dan bersama-Mu kami jalani hidup kami dengan penuh harapan. Kami percaya bahwa setiap persoalan dapat kami selesaikan di dalam nama-Mu. Biarlah kuasa-Mu senantiasa memenuhi hidup kami. Ya Yesus, berkatilah juga kami sepanjang hari ini dengan rezeki yang cukup dan lancar. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam mencari nafkah, serta jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan kematian mendadak. Kami percaya
bahwa Engkau akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Engkau akan senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Engkau akan selalu membebaskan kami dari segala hambatan dan rintangan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah penuh, sebab Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.